akan mengajak berumah tangga. Say. Jadi ada tamu spesial gak ya? Jadi gak ya? Apanya apa aja kok bebas. Gak harus sama. Senyamannya kalian aja. Yeah. Di sini gak hujan. Duh, lata gue jelek lagi. Udah, iya dah. Dinding sama wordingnya mirip kayak Badrun. Salah. Bukan di rumah Badrun. Aku nyaman sama kamu. Bisa deh. Bisa aja dah. Aku bisa yang ku satu-satunya. Aku kangen deh. Ah, ngomong kangen doang. Nggak tusut, parah banget. Malam-malam. Malam. Coba aja deh. Sedih. Kabinetnya sedih semua deh. Wah, makasih di rumahnya. Makasih lope-lopenya. Kak Rizky, Kak Ranger Merah, Kak Fen-Fen. Suaranya kecil dah, iya. Halo, Kalma. Kemarin pas pakai gaun cantik banget. Padahal hari ini juga pakai gaun loh. Masih aja sih, ilah. 2,5 tahun. Masih aja. Ini pisang tahu tadi patah. Sporty. Gue startnya lagi belajar. Tidak bisa kesini. Dari kemarin sebenarnya. Aku datang sini dari kemarin terus. Orangnya lagi belajar. Mau kuis aja besok. Eh, hari ini kuis juga. Eh, besok ya. Iya. Yeah.
Coba aja tebak mahasiswa aktif siapa. Eh, jangan ketawa Anda. Saya lagi ngomongin Anda loh. Vivi kalau nggak beri dia ya. Iya, orangnya lagi di depan aku. Lagi depan laptop juga dia. Suruh cabut aja, nggak usah kuis web kayaknya. Halo. Vape itu buah pisang rasa apa? Vape itu buah pisang rasa apa? Au ah. Goreng ayam. Enak banget. Pisang itu buah paling enak. Pisang itu buah apa sayur? Ya pisang itu buah. Nggak pakai pola. Hampir saja. Duh, lupa. Oi. Emang dah tidak bisa terkontrol mulut. Papa udah mau grad deh. Gue startnya muncul gak nih? Lagi sibuk dia. Dikata ada Kak Kenny. Kasih clue aja katanya. Suruh ngomong aja kali ya. Ih, apa nih? Halo mahasiswi ekonomi pembangunan ya. Ya tahu. Jadi kocak.
Izin lift dulu, besok kuliah pagi, bohong. Hei, gue Star, ngomong dong. Ngomong apaan? Udah ngomong itu. Kedengeran gak? Coba tebak siapa. Kedengeran gak? Pada nebaknya Bri dah. Apa nih? Hehehe, ada yang bener nih jawab ini. Sebenarnya udah nginep dari kemarin. Alhamdulillah. Ya, gitu. Coba ngomong lagi. Ngomong lagi, ngomong lagi. Ngomong apa? Apaan, Jok? Ngomong apa? Ngomong apaan, Ge? Apa ya? Ngomong, 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 ngomong. Ngomong apaan? Tuh, udah ngomong dia, udah ketawa. Nggak kedengeran kan? Kayaknya. Kayaknya enggak. Iya. Mana sih speaker? Iya, jangan kan lu lagi enggak mau kayak. Iya kan? Enggak, speakernya doang itu. Oh. suruh Jiko katanya. Jiko. Pasti tahu kan kok. Jiko iya enggak apa-apa Jiko. Si Putri malu pasti tahu. Kocak. Suruh Jiko dulu. Iya, yeah, sama Rifa. Jadi jadi kemarin sebenarnya mau showroom cuma enggak jadi. Sama nih gue juga gesrek. Cie. Solawatan dulu dong ini. Kuisnya matkul apa Rif katanya? Biostat. Biostatiska. Waktu itu statistikanya sama kayak aku, cuma aku gak ngerti. Orang gua aja ngulang Rif. Iya. Matkul statistika, gua malah ngulang. Bukan ekonomika aja. Gitu masa. Ada yang ngasih. Wah. Ada yang ngasih kastil, makasih ya yang gesrek. Wah, kasih kastil. Kak Yui, makasih dari rumahnya. Hey Jutsatsu, hey. Makasih bunganya. Kak Yui dari rumahnya, wow banyak banget. Kak Fabian, makasih. Kak Arinovnya Feby, yeah. Kak Sam, terus di rumahnya makasih. Weh, Asae. Makasih lope-nya. Nih. Mati ya on frame. Sempet gak on frame? Cih. Entah. Mungkin sempet. Ini kata lagi dibaca. Semua. Riva tahu gak kastil katanya? Udah aku kasih tahu. Kasih tower sama kastil sama kasih. Sama. Oh, sama. Itunya sama goldnya. Kapal feriku berlayar, yeay.
sih. Sama kan? Cemiu. Cemiu. Feb, ceritain kok bisa usin Ruth sama Yanti. Ya jadi aku ngusin ya. Dia masih gesrek gara-gara di DM waktu itu. Diajakin itu dong jalan bareng sama Kak Yud. Terus gue ketahuan nge-like di IDX itu tentang saham-saham kan. Malu banget. Di akun MyPack aku fotonya tadi ke Sanjur, terus ini aku punya dua akun deh kalau usah. Enggak ding, enggak fotonya ke Sanjur, habis itu aku ganti aku sendiri. Gen 1 ke Sanju, gen 2 ke Vini, gen 3 ke Feni, gen 4 ke Devi, gen 5 ke Iyut, gen 6. Gen 6 siapa ya usahaku? Kak Cial sih, Kak Cial. Cial. Gen 7 aku. Gen 8 siapa ya? Gen 8, sudah pasti My Love. Dan 9 Indah. Wow, ada disco. Yeay, makasih pengendara malam. Wow, pengendara malam namanya. Anak night ride ya. Biasa jalan ke Sudirman nih. Mampir depan itu deh, depan FX. Tapi malamnya lagi itu tuh suka digituin polisi, diusir-usir. Si tahu gue. Astaga. Makasih Saki Sang. Raja, weh Raja. Weh Nugraha Aditya, makasih. Lagi sedih gitu. Suka nongkrong depan FX lo ya? Dulu pas masih ada menduan suka. Sekarang tukang menduannya gimana sih? Riva dalam rangka apa nginep bih? Terbalik aku yang nginep ke rumah Riva. Feb tahu aku siapa gak? Siapa kamu pengendara malam? Hey. Iya, temboknya beda. Jangan kabur dari rumah, Bi. Buset dah. Dikata kabur dari rumah gue. Iya, sepertinya Kak Aje. Wah, Kak Aje nih kayaknya. Pantes gak ada kereta lewat. Bener. Feb gak ada trek-trekan. Dih katanya mau tidur tadi.
Bisa banget, yeay. Masih aja ngebahas trek-trekan. Kabur ke Cibinong. Tahu aja dah, heran gua. Buset dah. Udah izin Pak Komar belum, Bi? Kemarin belum bilang, lupa. Terus kayak, kok gue gak dicariin gitu pas sore baru. Bi, kamu di mana? Kok belum pulang? Kata papa gitu. Suara knalpot ember-ember. Iya, namanya kabur duluan ya. Kalau gitu gue gak bilang. Baru cariin. Kagak sama Denny, enggak. Lo jongkok kafe? Enggak jongkok, enggak jongkok, enggak. Sama dia kocak, tektoknya dapet dia emang. Sama-sama Betawi soalnya. Jadi ngomongnya belakangnya E. Iye, mau kemana nih? Kali member JKT jongkok, yang jongkok mah member BTS. Iya gak? Oh beda ya. Diva malu-malu, Diva malu-malu nih kayak kucing aja. Dikata lagi belajar. Temen gue Betawi Batak, udah nyablak ngegas pula. Bener-bener itu. Itu kalau itu ngomongnya kayak ngajak orang berantem kan sih. Seorang ini kenceng banget nih lagi di lapangan, buset. Enggak. Duduk di antara dua sujud. Astaga. Diva katanya Feby mau diajarin tajwid. Alhamdulillah ya Allah. Iya. Emang iya ya, suara anginnya kenceng banget soalnya lagi hening di sini. Belum mati ketemu Mbak, kaget. Astagfirullahaladzim. Polisi tidur kapan bangunnya dah? Ntar mau sahur. Pasti kecang amat. Jokesnya mulai ngeri nih. Sorry.
Kang Sekuteng lo, emang iya Kang Sekuteng. Iya, kan. Kedengeran. Sekedengeran itu loh. Iya, udah jauh tau. Mm-mm. Nggak ada kereta, ada Kang Baso. Es cendol. Aku teh Pak Komar punya anak namanya Feby. Enggak sih, namanya Meta sama Fikri. Feby bukan anaknya. Intel lewat. Kocak. Intel gak ada yang nyamar jadi tukang skuteng. Ih, kok tahu? Kayaknya pengendara malam Intel deh. Bukan Intel ituan, Bambang. Kita aduin rame-rame, serem banget. Ih, parah banget, jangan gitu dong, takut. Makan apa lagi ya? Banyak makanan di sini. Apa benar kalau air menguap itu lagi ngantuk? Ngaco-ngaco aja dah. Kurang itu dia, kurang ion. Kipasnya udah nengok kanan kiri mau nyebrang. Pertama kali ini di SR kamu, siapa boleh lah. Halo Kak Dimas, tolong email Feby jadi BA. Boleh, mau banget. Gumina Summer. Iya bener. Duh, pada nyangka gak sih aku bawain Gumina Summer, ya ampun. Pada nyangka gak? Maafkan sama Bawara Feby, gue pukul orang sebelah gue. Pukulin bang, pukulin. Iya, jadi gue main Summer emang lagu kesukaan aku. Udah ke spoiler dikit di rumah Uma. Sebenernya gak juga sih. Tapi kalau orang pada nonton rumah Uma pasti pada nyangka, udah pada tahu aku bawain itu.
aku belum nonton Rumah Uma Kamu. Ih, parah banget. Konnya nonton dulu. Rumah Uma pertama dan terakhir itu. Si sedih. Kuburan Samaan, Wetan Dalan. Iya, lagu pemersatu Gen 7. Jadi itu lagu kan emang konsep pertama kali bawain Gomene, terus konsep terakhir kali bawain Gomene gitu. Sebenarnya pengen sama Gen 9, cuma emang belum dapat kesempatan. Gen 9, Gen 7. Ngapa Gen 9 gue? Jadi ya udah sama Akademi deh gitu. Tapi Akademi keren loh, bawain 11 lagu berturut-turut. Aku udah nonton Rumah Uma Kamu sampai 17 kali. Wih, keren. Iya. Pada khawatir Akademi capek ya. Oh, jelas. Suka sih sama lagu-lagunya, lagu-lagu pilihan anak-anaknya juga. Kayak Bri juga sebelumnya tuh nanya sama aku sempet teleponan kan sama dia, mau lagu apa. Aku diskusin kan sama dia. Terus yang pastinya aku pengen Gomene. Terus dia apa ya waktu. Akhirnya aku saranin Arasan Cinta. Soalnya kan dia pernah di TWT. Gitu. Lagi belajar berapa abad. Jelek WTG-nya. Gue kira Jesskin paling tua. Enggak, malah aku nyakanya dulu Lala paling tua ya. Iya, Garib. Iya kan, dia dewasa kan. Kalau gue kan masih bocah. Dia dewasa banget sih Lala. Ternyata paling tua aku. Kedua lu ya? Iya, April. Mei salah. Ketahuan salah gue. Mei. 11 Mei kan? Ya, mampus salah. Tanggal berapa? 20-an kan? Ya Allah, salah lagi gue lupa. Astaga. Enggak, gue ingetnya tanggal 11 mulu nih, soalnya kan 11 Januari sama sampai 11 Maret. Ya, yeah. Si sedih. Salah lagi, malu banget ya Allah. Astagfirullah, maaf ya, Rip. Enggak, tadi gimmick doang, Rip, biar kelihatan kayak lucu aja di sini. Iya, baru tahu. Parah banget emang. Emang lo parah banget lo, Feby. Sebelas Januari lagunya Gigi. 11 Maret lagunya itu siapa ya? Yang nyanyi 11 Maret. Lucu sih pas video Bri ada Trio Feb. Iya, kocak banget. Lagi pada doa deh kayaknya tuh. Adalah
tua banget, Fet. Enggak lah, tuaan lu. Sebelas Maret diriku. Jangan diterusin udah. Rebutan nama panggilan. Emang iya ya? Perasaan itu dulu yang gue di prank, Dip, inget gak? Yang katanya gak masuk di Getty sama Kak Melody. Yang udah nangis-nangis. Baik, ada lo ikut-ikut gak? Eh, lo termasuk orang yang itu gak dipanggil? Enggak. Termasuk orang yang gak dipanggil? Bukan, gak di prank. Tapi yang di prank siapa ya? Mute. Gue, kena. Iya kan, Feby, siapa lagi ya? Mute. Si Eli, eh, Eli gak sih? Bukan. Oh, soalnya waktu itu kan duduknya deket sama Lala. Iya, lu kan nama-nama sesuai absen kan, iya, namanya. Namanya belakang. Kocak. Terus kan kayak dipilih cuma 15 orangan apa kalau salah, iya kan? Iya, yang enggak dipanggil. Terus yang enggak dipanggil 5 orang gitu. Kayak selamat kalian, eh, yang dipanggil berdiri gitu ya. Mm-hmm. Selamat kalian semua masuk jadi terpilih jadi member JKT48. Ye, pada senang. Gue nangis, gue kejer langsung. Terus si Azizi langsung bilang kayak, udah Kak Feby, coba aja tahun depan lagi. Ini umur gue udah mentok, Ji, udah mentok umur gue. Ngesabarin gitu. Ini udah akhirnya kayak apa? Kayak diskusi-diskusi gitu ya. Akhirnya, selamat kalian semua masuk jadi member gitu, yeay. Selamat, kamu kena prank ya. Kameranya di sini. Wow. Ada boneka dari Kak Aje. Halo Kak Aje. Makasih Kak Aje. Radio Yunarso, makasih juga bunganya. Kak Raja, ada rumahnya, makasih. Oh, Kak Adi. Kenapa gak jadi two shoot, Kak Adi? I love Sepia, makasih di rumahnya. Aditya Nugraha, makasih. Sedih mulu. Adams Aldirus, makasih Kak Adams. Kak Fahmi, makasih lupi-lupinya. Aduh, lihat dulu bawah-bawahnya. Emang ada prank itu. Enggak. Bonekanya buat Riva bukan buat kamu. Ih, parah banget. Parah banget. Eh, tapi enggak apa-apa sih. Dikasih boneka, Rip. Bilang makasih. Ya, terima kasih, Kak. Siapa, Kak? Kak Aje. Iya, kocak sama Zizi emang. Sabar ke Feby, tahun depan bisa ikut lagi. Nah, itu audisi terakhir gue, Zi. Udah mentok umur gue, kagak bisa lagi. Terus si Ola langsung bilang, ya kita gak jadi trio Feb dong gitu. Ya Allah, tambah sedih lagi gue. Bagi dua lah gak deh bonekanya. Halo Riva, usia aku sebelum Feby katanya. Kak Aje. Wis Aje. Kak itu kali ya? Kalau nggak keterima katanya mau masuk cari bel. Bener pengen tuh kalau masih ada, sumpah pengen banget masuk cari bel, nggak bohong. Eh, kok disebut sih? Dima yang di prank siapa aja? Siapa ya, lupa? Makanya ada aku, Mute, Eli ya sih, gue lupa. Si itu juga si siapa? Kalista, siapa yang orang Kalimantan? Lea Kalista, Lea
Iya kan? Kayaknya dia juga deh. Iya, jijik gak tau aja jauh di dari gen 4 gue. Masuk Sudirman Zaka aja. Soalnya kompleks sama Dedi. Kalau si Diva waktu itu masukin 6. Ya kan, Dip? Apa? Lu masukin 6 kan? Iya, nyampe dari gen 6. Iya, yeah. Terus dia sempat masuk gen 5, cuman ngambil formulir terus tapi enggak ngisi. Iya. Di gen 6 juga aku sempat audisi juga, udah sempat di itu apa? Tahap kedua. Pas gen 6 gak masuk, belum waktunya. Pas gen 7 masuk. Yeay, Feby kawaii, makasih Junjun. Azizi masih balita, Feby udah watage. Ya ampun. Diva gen 6 masuk sampai itu juga kan ya, final juga sih. Final itu interview kan? Iya sampai situ. Iya sampai interview. Ketemu juga. Itu Vivi. Oh, iya Vivi juga, iya benar Vivi. Iya. Sama Vivi dia masuk gimana? Dulu antara yang suka bohong. Mau live dulu mau sedih aja bye. Ih parah banget Kak Rizky. Sedih mulu dah. Si sedih. Sebentar. Iya. Oh, Erichan gen 7 dia masuknya. Kocak. Erichan. Heeh. Oh, dia nyoba dari gen 7. Iya. Iya, di belakangnya Bria ada Erichan. Itu yang tadi ya? Es krimnya. Ya, iya. Oh, ada satu lagi di muka. Up. Up, turn girl. Iya, suka. Enggak banget. Peti masih bisa dimakan. Jadi kayak kapal dah. Makasih Kak Geri bunganya, makasih Kak Adi Yunaso bunganya, makasih Kak Nugraha Aditya. Gak boleh sedih, benar. Hashtagnya bagus. Wih Kak Namja, makasih dari rumahnya banyak banget. Makasih Kak Uta juga, makasih Kak Raja, Kak Uta lagi, Kak Raja lagi, Kak Namja, Kak Dionaso, Kak Aje. Yeay. Cie kapal. Ichi Nisan. Gue dengerin Nisannya mulu. Ichi Nisan. Serem. Ada. Wow, dikasih disco sama Osama. Wah, makasih arigato. Wah, Kak Yui makasih bunganya. Pengendara Malam makasih love-nya. Pengendara Malam enggak masuk angin apa? Ichi Nisan yo na. Ini mau lihat ke sini. Sini masuk. Masuk.
gini nih. Masih aja salah orang. Kalau di form frame aku ngasih tahu kak kamu siapa. Cie itu kan langsung menderes banget kan. Kayak hujan. Usinan lah keripa, usinan aja. Bisa. Gak mau, gak suka gelai. Di my page kok gak ada Riva? Ya iyalah. Riva sabunya. Loh, 10 jam dong. Ini bongkar merek. Masih jadi member soalnya, maaf ya. Kaget ada Riva, oh renjak. Emang ada Bri ya? Kayaknya Bri nonton deh. Iya. Emang iya? Enggak tahu. Oh iya Bri, no. Kangen ke Riva, iya dia nge-PC semalam. Kalau jadi SR sama Riva. Lah tahu-tahuan lo gue mau SR sama Riva. Iya kan lo bilang, oh iya gue lupa. Malu udah umur. Nih Bri orangnya nih. Bebe kayak minum minyak. Bener ya. Kayak minyak goreng. Bri nyatet Bri. Iya lu tadi nge-tweet katanya mau nyatet apaan gak tahu. Mau nyatet list utang lo ya. Utang negara tapi iya. Gimana kuliahnya lancar? Lancar siapa yang nanya? Ada nih Ezi. Minum es krim diuyup. Enggak sekalian lo pakai sedotan minum es krim. Joksnya mulai bahas keuangan negara, sorry deh. Promo video call dong ini. Hah, promo? Video call. Riva jadwal tusutnya kapan nih? Riva kapan showroom? Ada-ada aja lo ya semua pada bertanya nih. Disuruh jikor ngapain apa anda nih.
Sadly. Sadly. Kocak. Tadi tuh ini tahu. Ya kan? Bener kan? Entah. Ini sempurna enggak pernah. Bener kan? Sudah kuduga. Riva SR sama siapa nih? Sama gue. Ini SR gue. Kocak dah. Kocak banget. Lalu Riva bingung membaca komen SR. Sebelahnya Riva namanya siapa? Kenalin dong. Ini showroom gue. Ini showroom aku. Dulu aku kira Riva 12 tahun. Iya emang. Aku juga ngiranya gitu. Taunya seumuran. Disuruh itu loh. Cover Love Life lagi kan. Iya tapi pakai gamis ya. Riva kukira seumuran Briel. Banyak yang ngira dia muda tau. Riva umurnya kayak Kathleen kan? 11 tahun dong. Jadi bingung mau lamar Riva apa Feby. Ed dah bang. Kita itu bukan pilihan. Sik. Kedengeran aja dah. Apa? Ada yang main. Duh. Kok kedengeran sih? Tuh makanya. Tuh. Ini banget peka banget semua. Riva comeback dance dong. Lagu-lagu gambus. Nanti sama Rebana nih, main Rebana. Mana ada. Riva nginep atau Feby nginep? Aku yang nginep dari kemarin. Ini bawa. Enggak. Cuma ngenun ini dong. Statistika. Yang mana? Statistika. Nah. Ya. Statistika. Maulana ya, Maulana. Kok salah sih gue? Ada ya. Maulana ya Maulana. Bunyi tadi. Lah belanjaannya bunyi. Ah, belanjaan. Itu kan tadi notif. Si kedengeran dah emang. Riva Kak Feby ngerepotin gak katanya? Wow, sudah jelas saya ngerepotin. Riva itu Feby tidurnya ngorok gak? Tidak. Enggak kok, dia udah gak ngigo. Ya aku lagi. Awas,
enggak, anggap aja iklan lewat. Padahal nggak iklan ini parah. Kalau sih nggak ada. Pada ketawa lagi. Yang nggak tahu pasti belum pernah lihat tweetnya dia nih. Nigonya aku. Apaan nih Arina Veriva? Kak Ari. Bisa banget tuh. Makasih dari rumahnya Kak Arino Sakisang Nugra Haditya Kanat Farel. Ayo Farel, Farel Karaja. Makasih Kak Aje Kak Asai Sai. Pengendara Malam. Wih banyak banget. Makasih, makasih. Sekarang jam berapa? Si sedih pasti Anukun. Avatarnya Jagung. Yang bangun duluan Feby atau Riva? Oh sudah jelas Riva. Tapi ini kan kok. Oh iya. Jadi santai. Iya santai bener-bener. Bener. HP lo bener kok. Baby kok subuh bisa dibangun. Tahu aja dah. Parah banget. Bibi kok denger ayat kursi panas kan? Astaga. Gue bagi makanannya dong nih. Sehat, sehat dong Feb. Hat. Tipo. Mau saya jadi sehat. Hat. Udah dulu ya Feby, mau mandi soalnya. Malam-malam mandi, rematik loh. Gak apa-apa, kelihatannya orang HP lo satu. Satu server. Kok HP kece baterai gede kan lo. HP kece baterai gede. Oh iya, abis dari luar. Wah, emang mitos ya? Mandi malam rematik. Ada yang bilang, iya, mitos. Gimana Bu Dokter, tolong jelaskan. Dokter. Emang cocok deh jadi BA, amin. Ini kan itu teh Nani. Hah? Itu teh Nani. Itu apaan? Itu apaan? Oh nanya ini. Oh, ini kan apa? Materi biomedik. Agak ngerti. Untuk pertama kalinya bikin TikTok karena Xiaomi. Sumpah, gue bikin waktu itu. Terus langsung menghapus akunnya lagi. HP kecil, baterai gede. Feb kok gak kola lagi? Gak dulu.
Nani sama Nawan artinya apa, Feb? Serah. Aw. Oh, apa hubungannya coba lihat deh. Lah. Bangunin sahur diomelin. Ada banyak tuh yang kayak yang ini. Hmm, ini gitu. Apaan tim J? Apaan? Apa sih itu yang bikin waktu itu? Oh. Enggak tahu, terus abis itu sama yang nyanyian gitu. Abis gato. Nyang. Ikini sang nyang. Ini kan acara Riva, kok dia mulu Riva, ih parah banget. Riva cengkokin air jam-jam dong. Separah itu kah gue? Mulai kecanduan TikTok gue liat-liat. Siapa? Dua orang. Ada komen. Febi kalau puasa dikurung kagak? Parah banget. Parah. Masih gue tahan nih ya omongan gue ya. Salah canda. Nanti aja bikin TikToknya kalau udah kelar. Anukun miss you. Ih katanya Arinov. Dikangenin Arinov Anukun. Jadi ingat Rivana naro kaos di kepala gak? Yang gini. Yang tas yang ngikutin ya. Kocak. Ya lo kalau misalnya masuk JKT punya TikTok gak Rip? Gak tau. Pertanyaan random tadi. Oh no. Rip, liat schedule, Rip. Ya. Iya nih, minumnya minyak goreng. Riva percaya zodiak gak? Percaya gak? Taurus kan? Udah dibahas semalam. Taurus tuh orangnya barang siapa yang percaya pada zodiak, maka puasanya akan ditahan. Kok apa sih puasanya akan ditahan? Riva, sionya apa? 2000, kok 2000 sama kan sionya? Sionya naga emas. Riva dan Shino Sipo sama Lord. Ya dia gak tahu ya.
Gak tahu apa. Gak tahu aja. Ngadi-ngadi aja gue. Barang siapa yang percaya Taurus sok tahu, Taurus sok tahu, tahu dan suka mengurus. Katanya Taurus kalau ditabok kepalanya marah. Ya enggak Taurus juga, gue ditabok juga marah. Taurus enggak cocok di air. Taurus itu kambingan, eh apa sih? Apa sih? Banteng. Banteng. Apa sih? Banteng apa, mah. Apa kerbau apa apa sih enggak tahu. Banteng mah partai. Pada ketawa. Taurus banteng, Aries kambing, kamu cintaku. Ah, say. Bisa aja dah. Kader partai. Emang umur gue ya Allah. Kalau nggak politik, ekonomi negara gue urusin. Sama agama. Astaga. Astagfirullah, nggak boleh, nggak boleh. Ada kemasan. Makan apa lagi ya? Pisang kali ya. Rip makan pisangnya. Soalnya kan jiran. Iya, banyak banget makanan. Baby jadi menteri sosial aja mau. Cari suami menteri juga mau. Ngaco-ngaco. Enggak bercanda. Canda. Ada. Gue tau lu sampai beneran, bener mah, kalau beneran nggak apa-apa gitu. Jadi dong ngengeng, belakang Intel nih, lagi ngedengerin. Yang punya PPFB DM aku, he.
Aku aja nggak punya foto pack aku sendiri. OTW S2 hukum biar jadi menteri, asik. Menteri kalah sama banteng kalau nggak kuda aja dikata catur kali. bersih amat ya guru. Waduh, ada kang bakso di belakang. Intan jajang. Takut gue. Tuh kan ada kang bakso. Serem ya. Abang tukang bakso bawa walkie-talkie. Kijang satu ganti. Sumpah nggak tahu, beneran maaf. Duh, kode polisi itu dulu, polisi damai. Ceritain pas latihan sebelum konser ya. Apa ya? Komaret. Februari sama Komaret. Komaret. Ya, bapak gue yang bikin konten di rumah Komar. Rifanya masih di sebelah. Serem nih, udah bawa ormas nih, takut gue. Astaga. Oh no, 2%. Oh no, oh no, oh iya. Itu sekali upti.
Si Zara kok lucu banget ke PC tiba-tiba. Si Puel tiba-tiba nge PC katanya, "Kak Febi, salamin ke teman kakak dong. Aku lagi nonton showroom kakak," katanya. Lucu banget. Emang namanya siapa, Puel? Kenal gak? Lucu banget, Puel. Gitu. Menurut gue bunyi ya. Aku sering nonton pas tampil dulu. Emang dulu unit songnya apa dia? Emang dia dulu unit songnya apa tebak? Wah, lucu banget. Iya, Puelnya lagi dites. Kasih ujian dia. Aja mapping kan ya. Salah, pink tahu, bukan pajama biru. Jadi kangen pajama, pajama dua shoe lagi. Jadi kayak ingat Riva di tim J bawain unit song apa ya? Dia berandal berandal di surga ya? Berandal di surga. Salamin ya kak, aku ngefans tahu. Lucu banget. Si pop. Lucu banget Puel katanya ngefans sama Riva. Ngeliat di YouTube katanya. Ya coba masih satu unit song ya. Eh pasti satu unit song tuh kalau misalnya itu. Aduh. Lucu banget gemes. Ngefans. Lucu. Oh iya, sama-sama Tenggoku juga. Iya. Iya, dia backup tinggi. Subhanallah. Di itu juga ini pajama dia, unit sama. Aku pingsan. Kita coba telepon kali ya. Di reject. Nggak siap aku kak. Ayo dia main aja. Lucu banget ya ampun. Emang udah bener-bener nih anak. Wih, nice nobon. Halo, Puel. Halo, Kak. Aku Zara. Aduh, Kak Febi. Aku nggak cantik. Ih, apaan sih? Lucu. Tiga serik ya. Halo, Kak. Eh, dia backup tim J juga tahu dulu. Iya. Wih, kita sama, Kak. Kita berarti best friend.
Lucu banget. Lucu banget. Ayo kak, ayo kak, ke teater lagi, aku pengen foto tahu sama kakak. Lucu banget dong pada pada aku lagi. Pengen tahu pas aku nonton di YouTube, aku udah langsung jatuh cinta tahu. Iya. Yeah. Lucu banget. Sumpah ya Allah. Iya tadi katanya, tadi dulu kak aku belum siap. Aku cantik dulu, ya ampun. Kak, umpilan deg-degan, aku takut pingsan, sumpah. Makasih ya kak. Iya, jangan lupa video call sama dia ya. Sesi 2. Dadah Puel. Dadah. Dadah, panik gue. Dadah. Nonton lagi showroomnya. Ya, ya. 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 Gemes banget, ya. Langsung deres gitu kolom chatnya. Polos banget. Baby jiwa mamanya keluar. Iya lucu banget mama, aku udah langsung jatuh cinta ya Allah kayak anak kecil. Astaga. Si jatuh cinta emang dah. Jadi pengen punya anak kecil gak sih? Duh. Makasih ya kak, sumpah aku seneng banget jujur ya ampun, lucu banget nih. Kelana masih lucu. Gak mungkin Kelana langsung punya ponakan gitu kan. Saudara deh hitungannya. Kalem dulu, hey. Lucu semua. Canda, canda. Kenapa? Sok api. Oh. Ada apa nih? Emang oke, aduh. Aduh, aku belum ada. Baby ngomong gitu aku langsung memantaskan diri. Ya ampun. Emang udah jam 2? Enggak. Kadit mah. Belum mau jam 11, sedikit lagi 1 menit. Mau bertemu Pak Komar. Temu aja. Oh iya, tadi sekalian unboxing gift aja kali ya, Ci. Tadi dulu mau foto dulu. Jangan dibanding. Apa? Ya, besok.
ruangan Yukachi. Nama aja dulu gitu. Yukachi gak tuh. Kita ada tangan dulu tau. Sono dulu. Bentar ya guys. Cih, guys gitu. Yay. Sorry ya, maaf ya. Maaf guys. Cih, guys. Iya nih. Banyak bawaan. Si repot, repot emang. Yang sebelah Riva kok gak belajar-belajar. Tahu aja dah. Bener-bener kabur dari rumah. Enggak lah. Tapi sebenernya udah pening sih Riva lah. Gambar di kanvas gitu. Lucu. Gambar. Iya, gambar. Lagi wotage. Stickman. Stickman-nya lagi wotage. Biru kuning lagi. Lucu. Pengen enggak bisa gambar di kanvas? Pengen mulu bi. Semuanya dipengen. Yang membuat kita berdua bertemu. Mas Ibri pernah nginep di sini ya? Pernah sekali. Oh, pantesan dia cerita tadi waktu ini konser. Konser ya, lagi mau konser. Wah. Nanti aja di sini. Makasih. Tap and roll dong. Apa yang roll? Sedih. Feb nggak podium dulu ya. Gak apa-apa. Ih, kok tahu sih. Lucu nak. Hehe. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Oh, ini apa nih? Kayak batu. Oke, ini orangnya lagi nonton nih. Wah, aku dikasih candi. Wow. Lucu. Kasih candi gue. Makasih ya. Bisa ngegift Banaspati gak sih? Astaga. Gue siram loh ya. Astaga. Lucu banget cantik. Makasih ya. Nanti giftnya suratnya aku baca. Lagi sempet akan ku buat 1000 candi untukmu. Yeah. Maco-maco aja. Halo Riva Chang, senang kalian bersama. Oh, Chang Sang.
Simbah. Tahun berapa ya, Rip? Apanya? Itu, ada yang nanya. Apanya tahun berapa? Lalu apaan? Lagi belajar diganggu mulu. Iya deh, maaf. Gue sudah cie, ngegif roti buaya. Aha. Ngegif roti buaya yang ngegif buaya ya. Canda buaya. Api bisa padam tapi cintaku ke kamu nggak bisa padam. Je. Yeah. Itu kalau di TikTok langsung ada slow motion kayak gitu tuh. Iya gak sih? Ding gitu. Dulu ya, besok kelas pagi dan ultah mamaku. Waduh, happy birthday tante. Jadi mau ngecat tanjidor. Kan tradisi Betawi roti buaya buat ngelamar. Iya bener. Pas kakak aku juga ada roti buaya, terus ada anaknya gitu, aku makan anaknya. Ibu jadi sombong. Iya emang Feby sombong, buru-buru sombong. Enggak, aku gak sombong. Ya ampun. Pamit ya, ada kerjaan yang harus begadang. Dadah Kak Kenny. Eh kaget ih, kirain siapa? Itu di laptop. Oh. Besok mau palang pintu sama Pak Komar. Bapak gue diajak ke palang pintu udah. Ngaco-ngaco aja. Datang. Wow. Oh. Walah. Pasti Rika juga tahu. Woi, Feby. Yang itu. Oh, makasih. Diva mulai ngantuk tuh katanya. Besok aku nge-give kaos partai ya, Feb. Astaga. Iya. Makasih Kak Mike. Orangnya nggak tahu masih ada apa nggak di sini. Yoi. Nanti aku baca suratnya. Surat cinta untuk Starla. Ah, nyangkut. Hello from Japan. Hello. Au, astagfirullahaladzim. Riva semangat, semoga materinya masuk di kepala. Pamit ya, bisa kalau UTS pagi. UTS? Itu orang. Ah iya UTS ya. Cepet amat. ASMR kresek-kresek. Ini ada lemnya. Hey. Tung-tung-tung. Apakah ada cinta atau tidak tak peduli. Lalu nggak UTS juga, Feb. Betul, aku masih ada ini tau video pajama. Masa? Yang mana? Yang aku pajama bareng sama Kak Sanju. Masa sih? Iya, tapi aku waktu itu
Nggak tahu kenapa grogi atau gimana, salah lupa gerak. Masa? Iya. Udah lama banget dong tadi tuh pas dia udah grade apa sebelum ya, sebelum grade kan ya, pokoknya yang bareng itu deh, yang aku sama Kristi masih ada Kastevi. Mana ya nih. Iya noh bener, diriain gue katanya. Oke ya dah, ini niat banget sumpah banyak gini. Wow, biar nggak pecah ya. Jadi sih UTS banyak temen, santai iso tahu, padahal mah nggak punya temen. Bagian ini sih bentar, salah. Ting 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 ting. Pokoknya salah. Iya gak sih? Bukan iya, ya? Itu bukan ini. Kan ini ya, abis ini. Tuh langsung. Oh iya. Cepet amat. Salah, ini lupa gerakan gitu. Aku kadang suka kayak tiba-tiba lupa gitu. Malam ketika tidak bisa tidur, ku selalu minum susu. Sama ini juga sebenernya masih ada tau. Ada mana? Kan akademis kan 15 ya? Iya. Ya, akademi 15 si Fanny double unit. Ya, pajama abis itu Kagami. Gimana itu pasti. Kenapa? Ya, sedih. Aduh, sama nih gue juga sedih nih. Dua enggak deh, nanti aja deh. Enggak jadi kan udah gue. Kacau banget. Ih, parah banget sih itu. Cuman tadi sih sampai sekarang nih, mereka juga gitu tau. Iya. Kayak apa ya? Cuma beberapa lagu doang. Beberapa lagu dibaca sih. Cocok. Untuk teman gue cuma iman yang kuat. Udah berken 16 jam lu katanya nih. Ini cerita pun mau kayak banyak banget. Ngapa nih? Ini baca. Aduh, mana sempat nih. Mana sempat gue. <sempat. laughs> Mana sempat, keburu telat. Oh, dia C ya? Dari ini kayaknya ini deh. Soalnya apa ngecek gitu kan kalau ada gitu. Kemarin kira kemana? Kenapa sih dia disindir-sindir intinya? Coba baca ini aja nih. Baca aja nih. Dia divisinya per cup. Jadi enak ngelutusin inian bubble wrap. Jadi berasa kerja di packing olem siap berisi plastik. Chat di Discord dong, canda Discord, bisa aja dah. Apa? Iya ini lagi pletek yang bubble wrap loh. Nyapa.
tuh tadi? Para Rif dikotorin kamar lu katanya. Kenapa? Tapi gak tau gambar lagi. Waduh, udah gak enak nih. Iya, gimana? Nempel. Gambar apanya? Ini gue yang Jenny Cita deh. Iya gak sih? Bajunya sama dari mic-nya. Agak rumit ya bun. Hehe. Ada gunting. Pakai golok juga gak apa-apa sih kalau ada. Nah, gini kayak dari kemarin. Bukan bener, gue yang ini pisah. Ih, gue tau ya. Ini dari siapa? Oh my god. Wisan toh. Help me, help me. I don't know. Makasih ya. Cih. Ih, ngaco-ngaco. Takut gue. Wow. Ada tulisannya, mataharinya selalu bersinar. Terima kasih atas kerja kerasnya. Ya ampun. Oke, gue giniannya gue simpen tau, sumpah giniannya gue simpen banyak banget ternyata sampai sekarang dari dulu dari Zenja. Iya Zenja. Oh jangan Zenja. Bengkel udah setahun yang lalu tanggal 28 pas mau konser sedih. Sedih banget gue pakai baju yang sama lagi. Lupa ya Allah. Mainin ginian aja.
Sebelum dari Kadafa awal. Sekarang kalah. Maafin ya Rip, maafin Feby ya Rip, ngerepotin. Ya bener mana nih, si sedih atasnya si seneng ngomong. Jadi Feby ini si sedih apa si seneng? Unboxing. Jadi member belum datang. Wow. Si bingung. Dia ketawa-tawa berapa hari lagi nangis. Iya dah, sendirinya juga nangis pasti. Si boba. Gue jadi inget. Kan pakai es. Panik dia diem, panik kocok. Jangan lupa bayar uang kebersihan. Anak Gen 7 pas aku gomennya pada nangis tau. Pada nangis di belakang. Apalagi pas di AR waktu itu si Yori nangis kejer banget. Lucu aja. Di ujungan. Kocak. Gue juga nangis sih. Jujur. Sangat emosional sekali lagu gomennya sama Ritu loh. Iya. Pas yang intronya aja, ya? Ya, intronya aja 2 tahun 2 hari ya. Yang begini-gininya dong, nenenenenene, inget gak sih? 2 hari latihan itu doang loh. Emang dia berkesan banget gue mainnya. Ngaco-ngaco diri kayak itu. Hanya angin laut. Angin duduk. Serem banget angin duduk. Anukun kok di bawah. Ih, Arinaf gak boleh ria. Barang siapa yang ria, maka dia akan Rizky. Burung layang-layang putih. Nanti absennya ntar ya. Setengah 12 nih. Aku gak sampai pertama. Kata Rizky dia mau kelulu abis ini. Silakan jika ingin. Tapi tetaplah bersamaku ketika aku masih di sini aja. Bukan 21 tahun, bukan. Ini 12 bulan. Emang ada bubur bayi, terus biskuit bayi, terenak. Iya,
Gak bisa gue nih kayak dicabut. Dipake ya tim gak bisa gue. Iya nih, baby ribet banget. Takut, takut pecah, takut kenapa-napa gitu, aku takut. Kirain KBC aku. Saya putih kan di luarnya. Mm-hmm. KBC lo kan gue yang ambil ya, Rip. Mm-hmm. Lucu. Diambil dah kabisnya gue ini. Wow, wow, wow. Kabisnya gak mau dilelang. Want to buy kabisa baby 2 miliar, astaga. Wow, lucu. Eh, ini foto birthday aku nih. Saya lagi megang kertas. Makasih. Kayaknya orangnya gak nonton tapi. Kita peduli. Sampahnya banyak banget. Maaf ya, Rip. Iya, gak apa-apa. Dimaafin. KBC-nya hilang dijadiin talenan. Astaga. Pengantar mimpimu dulu. Masih, aku masih di dunia, aku masih di Jakarta. Aku kadang ke Bogor. Ya. Thank you.
Jadi manusia biasa ya. Culik Feby bawa kerengas dekot. Ngaco-ngaco aja, astaga. Ribet emang. Tadi lucu banget deh, mana ya? Iya ada. Bentar. Jadi kan tadi Sudirman Zaka ketemu. Terus kayak nggak sengaja gitu pada pakai baju biru, lucu banget, nggak janjian pada mana ya. Oh iya, lucu banget sumpah. Ding 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 ding, it's tuh Sudirman Zaka, salah di sini. Nah dia pada pakai baju biru kayak aku. biru dress aku gitu tuh. Di sini nggak kelihatan, emang kayak hitam gitu, tapi kalau aslinya biru. Navy. Heeh, navy ya. Biru tua sama biru muda umurnya beda berapa tahun? Enggak nih, serius, no, lucu. Ini lambangnya nih. Lambang Sudirman Zaka katanya. Bikin lambang ya, udah bikin kayak gini. Kocak. Fotonya tadi sama ini foto ring. Makasih ya yang udah to shoot. Emang ada insting gitu sih Sudirman Zaka aja, insting gak tuh. Gaunnya cakep banget, makasih. Warna gaunnya aku sengaja pilih kayak warnanya netral sama aku gitu, yang nggak terang-terang banget. Dan sebelumnya juga minta rekomendasi sama Riva. Subuh-subuh ya gue PC. Deh, pilihin gaun gue dong. Terus ada feeling gitu, kayaknya gue yang biru deh jadinya. Bener ya, yang biru. Apa tuh, buka harga foto tuh. Open bit. Enak aja. Super rare tuh, super rare. Apaan? Foto yang Sudirman Zaka tadi.
Tapi kayaknya enakan yang pisang deh. Biskuit bayi. Aku kerasi. Bayi kuat ya makan ini. Kelana udah punya gigi dua. Emang foto dilelang, Ed dah. Agak dilelang fotonya. Ini ada juga Sudirman Jaka lagi tapi gelap banget. Tudung, tudung. Pas konser kemarin. Oh, makannya dimut dulu ya, baru digigit. Baru tahu. Juga ada sama Fanny. Dedeng lagi. Sengaja banget gue mamerin. Lucu banget terus yang keluar gambar sumsumnya kan biru semua gitu lucu. Dedeng, dedeng, dedeng. Super rare. Jam berapa sekarang? Pamer doang kagak diupload. Entar, entar. Polaroid sama Gen 7 ada. Tapi Gen 7 pas akademi. Pas konser. Enggak, pas pengumuman SSK. Kita absen dulu yuk. Tapi kalau masa berubah gimana nih? Kebuang lagi. Oke, Victor foto dulu biar nge-freeze. Boleh. Enggak, ini enggak SR terakhir kok, tenang aja. Pada panik banget. Oke, aku mau bilang makasih dulu buat gift-nya Kanat, Kak Yui, Kak Nugrah Aditya, Kak Raja. Wow, sayang, siapa ini? Sayang. Hai sayang. Raja. Aditya Nugraha lagi. Kak Isyar. Kak, wah, Kak Hap. Kak Hap nonton. Kak Haki. Halo, halo, halo,
Saki-san, Kak Saki. Ada Madirus, Kak Haki, dan semuanya. Kak Yui juga, Kak Arinov, Farel, Sarajo, Kak Aji, dan lain-lain. Itu yang tadi udah bawanya. Oke. Okay. Enggak ngefoto apa-apa kok, itu cuma mau bikin nge-fridge aja. Baca ini dari mana nih? Dari satu lah. Kak Aji. Ih, bunyi. Kak Aji. Nomor satu ada Kak Aji, nomor dua ada ayam gesek. Waduh. Korak bunyi. Kak Aji, Kak ayam gesek. Pengendara malam. Walah, Kang Nasron. Kang Nasron, makasih. Saki sang. Kak Yui, Kak Arinovnya Riva. Kak Asae, Kak Sayepul. Nomor 8 ada Kak Adam Aldirus. Nomor 9 ada Kak Rizky, kader partai sedih. Terus nomor 10 ada Nugraha Aditya. Boleh sedih gak sih? Sedih mulu dah pada Feminate Week. Nomor 11 ada Kak Geri. Nomor 12 ada Febi Selamanya. Nomor 13 ada Ibe Dharma Susila. Halo. Nomor 14 ada Kak Hasbi LH. Nomor 15 Benten bukan Ben. Benten bukan Benten. Ben bukan Benten. Nomor 16 ada Kak Isyad. Nomor 7 ada Kak Adri. Nontonin deh tadi. Nomor 18 ada Zi. Ini siapa? Zian Jing. Namanya gitu ya, sumpah. Namanya gitu. 19 ada Kapram, 20 ada Yunan Alamsyah, 21 ada Kadimas, nomor 22 ada Rafiq Galagher. Nomor 23 ada Fans B 48. Nomor 24 ada Rido. Nomor 25 ada Vira Chaniago. Tuh kan keganti, sumpah. Sumpah keganti, sumpah keganti. Ibarat banget sih. Gak gitu, emang namanya kayak gitu. Aku nyebutnya ada namanya. Jadi diledekin. Nomor 25 ada Fans B 48. Nomor 26 ada Rido 21. Terus ada Vira Chaniago, Felix Jordan, Awingsu, Kabibnya Febi seorang, bohong. Ada Rizky KJ, Kak Rizky. Nomor 32 ada 024N. Nomor 33 ada Setli. Sedih banget, ya ampun Setli. Setli, namanya Setli asli. Lucu. 34 ada New BCH. BCH apa? Bocah apa? Apa singkatan nama? 35 ada Gilang P. Kak Gilang. Nomor 36 ada Kak Roman. Kak Roman. Nomor 37 ada Kak Yaya. Kak Yaya. Nomor 38 ada Si Sedih. Hey, Si Sedih. Anukun. Nomor 39 ada Sobat Halu. Nomor 40 ada Pur. Nomor 41 ada Amrul. Nomor 42 ada Seno aja. Kirain Senopati aja. Nomor 43 ada Zineb Niepi. Nomor 44 ada Genjis. Halo Kak Genjis. Nomor 45 ada Lisa. Nomor 46 ada Adit. Nomor 47 ada Soy. 48 Dani Hermanto. Nomor 49 ada Kak Haki. Nomor 50 ada Adi Yunarso. 51 ada Emina Taha. Nomor 52 ada Hapsah. Nomor 53 ada ponakannya Zeus. Gue ngomongnya kayak sumpah. Gue ngomongnya kayak bermain TikTok tuh. Ini coklat. Bermain puzzle. Loh. 55 ada Kasam, nomor 56. Nomor 54 ada Kak Uta. 55 ada Kasam, ada Kak Ninjus, ada Kak Farel. Ada Kak Yusuf Aza, ada Kak Ainu, ada Ivan Wahyu, ada Gagitu Diem Plankton. Terus tulisan Jepang ini bacanya apa, Rif? Halo Kak, nomor 63. Terus ada Aditya makan malam.
Bagus Ozil, Naruto, Naruto, ada Sakura, Sasuke. Nih tujuh ada Morgan, terus ada tulisan Jepang lagi nih. Ih, yang kayak ikan apa sih lupa? Dibacanya. Terus ada Kak Boris, ada Miss Gi, ada Lisa Agustin, ada Denny Wakidi, ada Rifai, cek DM ya Feb lah. Loh. Bisa, bisa. Ada Alvin Nur, ada Bagas Karenger, ada Dendi. Ah, Kak Dendi. Ada Dendi Oktark. Ada Ranger Merah, ada Amanurazi, ada Zul, ada I'm Ragil si sedih. Ada Nom Nom, ada Rahmat, ada siapa? Ayo. Ada Man, ada Dewi Anjani, ada MIS Iton, ada bantengnya Febi, ya Allah. Bantengnya partai kali, nomor 88 ada Kak Agus. Fasianto, ada Zulfikar Kak, ada Awano ID, ih Kak Awan. Ada Ragemei S, ada Hiu, ada Naiza, jangan panggil Kak, oke, Naiza. Ada Mus, ada Gempi, osinya hanya Feby. Halo Gempi. Ada Kioski 7, ada Ezi, ada I Love My Sepia, ada Arachinoid, ada My Baby Gracia. Yeay. Yeay, segitu deh pokoknya. Mungkin ada yang belum disebutin, maaf ya. Gak bisa disebutin satu persatu. Hiu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Lah kenapa gua astagfirullah? Alhamdulillah. Gift-giftnya, makasih ya gift-giftnya semuanya. Erifa. Jangan lupa cek DM telat ya. Ikut musim-musimnya. Bermain tiktok tuh. Minum coklat panas. Bermain puzzle. Tuh kan bener ya. Sudah kuduga. Emang ada namanya gak kelihatan? Gak kelihatan. Iya sayang. Cih sayang. Ih, apa sih kok pada bilang SR terakhir? Enggak lah. Bisa aja nanti aku SR lagi. Riva disuruh absen dari 101 sampai 2598 orang. Ngaco-ngaco lu. Anak orang berbusa ntar. Oh, jadi pengendara malam kan Nasron tadi. Bisa banget. Feb doain dapat tiket pajama 11 Maret. Amin, semoga dapat ya. Rif jam berapa, Rif? 3.50. Oke. Okay. 5 menit lagi udan ya. 3.51. Oke. Berasa-berasa menit yang lalu dah. Aku fans Karifa dari 2002. Dari dulu umur 2 tahun. Soalnya aku mau tonton malam. Oh, alah. Ih, Shirley, jangan sedih, sedih mulu. Iya sih, namanya Shirley, jadi sedih. Nama adalah doa. Kegiatannya padat, apa bisa SR lagi? Ih, so tau nih Kak Rizky. Kak Riva taruf yuk, katanya Ekop. Diajakin taruf. Feb, kok mau berteman sama Riva kamu? Ah, gimana? Feb, kok Riva mau berteman sama kamu? Oh, kebalikannya. Gak tau Riva lu kenapa mau teman sama gue. Kita itu ibaratnya kayak apa ya?
fenomenal. Aku punya versi Kak Kina, dianya versi kafe. Disuruh baca doa tidur. Bismika Allahumma ahi wa bismika amut. Jam berapa? Oh, 3 menit lagi. Oke, 3 menit lagi. Feb 3 Februari masih lama ya. Besok udah mau sebulan yang lalu. Weton lebih baik daripada zodiak. Emangnya ya? Belum tahu weton-wetonan sih, tapi kalau misalnya udah tahu mungkin lebih percaya weton. Enggak lah. Lebih percaya Allah Subhanahu wa taala. Ya benar guys nih, benar kan? Enggak udah. Keras. SS dong, SS. SS. Nanti di SS rif ini. Ya ampun, pintu jelek banget. SS dong. Putih banget, cahaya ilahi dah. Terang banget. Ini diajak Pak, tak dulu kan agak lola. Terang banget kayak martabak terang bulan. Neko, nyanyi. Iru, wow. Iru apa Inu sih? Inu. Oh iya Inu. Inu. Pep, nanti jangan sombong-sombong ya, nggak bakal. Ya ampun, apa sih? Gue sedih tau kok dibilang sombong, nggak tau kenapa. Oke, dadah. Makasih ya, showroomnya. Terima kasih, semoga terhibur. Riva Mania mantap ya. Riva Mania. Feb, jangan lupa buat sosmed. Sombong amat udahan. Ya udah. Emang udah waktunya ya. Dadah, makasih ya. Maunya sini-sini. Besok mulung. Astaga. Ih, gue mah kalau baca langsung ngomong gitu dah. Astaga. Makasih ya, dadah. Semoga terhibur. Ya sungguh pini dari kedua. Dadah. Wah, ngaco nih orang. Dedek. Apa? Ngaco. Dadah, besok jangan lupa diskon 3 flash sale. Oh. Iya. Besok.
Iya, enggak dikit lagi tau. Oh iya. Ulta gue udah sebulan yang lalu saatnya membalas-balas ke mention. Lu mention gue gak sih? Enggak ya. Eh, tenggelam akun lu kan enggak centang biru. Sombong. Sorry, dadah. Enggak. Enggak, kalau misalnya dari situ kan kelihatan cepet itu. Dadah. Canda. Dadah. Geli banget gue, selimut. Dadah. Ih, jangan ngomong susah, sombong. Gak mau, udah, takut sedih. Dadah. Semoga bisa. Dadah.